Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang teman-teman lihat di awal pembukaan video ini, bahwa warga sempat atau hingga takbir ketika menghadapi badai dan angin kencang di Jakarta hari ini. Akhir-akhir ini cuaca memang buruk ya, atau ekstrim ya kawan-kawan. Jakarta, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan disertai petir dan angin kencang di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Desember tahun 2021. BMKG memperkirakan cuaca hujan disertai angin kencang akan terjadi di sebagian wilayah Ibu Kota pada siang hingga sore hari. Waspada potensi hujan disertai petir dan angin kencang di Jakarta Timur dan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada siang dan sore hari. BMKG memperkirakan cuaca di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan berawan, adapun cuaca di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan. Pada siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sedangkan cuaca di Jakarta Selatan diperkirakan akan hujan disertai petir. Jakarta Utara diperkirakan berawan pada siang hari dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan. Pada dini hari, cuaca di seluruh wilayah ibu kota diperkirakan cerah berawan. Suhu di wilayah DKI Jakarta pada hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban diperkirakan 70 sampai 100%. Sahabat YouTube Badaga Channel, mari kita selipkan doa semoga para korban bencana angin kencang atau bencana angin kencang yang maha dahsyat ini yang terjadi di Jakarta, semoga warga Jakarta diberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga Allah melindungi kita dari bencana alam yang bisa datang kapan saja. Kita harus banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri atau negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Semoga bermanfaat isi konten yang saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.